Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Terchannel. Jika suka sama video saya, tolong subscribe, like, comment, and share, dan bunyikan tanda loncengnya agar saya dapat mengupload video dan foto sound system selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ingin mereview amplifier dari produk Crash Audio PL8001. Ini yang dari produk Crash Audio ini ada banyak, dari tipenya PL, HD, CA, dan yang model lama itu yang Crash Audio 8001, 9001, 1001 dan 1004, dan banyak lagi tipenya ini yang diproduk Crash Audio. Ini Crash Audio ini made in USA, ini Power Legend, pembuatan sekitar tahun 95 dan 96. Ini power ini 4 ohmnya di sekitaran 1200 watt. Dan ini yang saya punya 8001. Coba kita lihat dari belakangnya. Dan ini bagian dari belakangnya. Biasanya itu dia itu plusnya di 2, tapi yang model lama itu plusnya di 3. Ada dua kipas pendingin, dan ini 4 ohmnya di 1200 watt. Coba kita lihat dalamnya. Ini elkonya ada 8, ini cuma kotor aja, ini masih full ori. Transistornya Toshiba Jepang. Crash Audio. Dan ini yang 8001 ini ada dua tipe, ini trafonnya ada yang warna putih dan ini yang hitam. Ada juga yang cuma bungkusnya aja kayaknya yang membedakan. Ini tampak dalamnya dari 8001, masih full ori tapi agak kotor. Nah, ini pembuatan 99. Kalau yang lama ada yang 96, 97, 99, ini tahun 99 ini. Ini yang trafo hitam. Ini power ini sangat clarity, legend. Banyak orang yang mencari power-power yang seperti Crash Audio, Crown, dan sejenisnya. Ya, ini review singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.